pertama-tama saya sampaikan bahwa seperti kita ketahui bersama bahwa daerah Kabupaten Gianyar adalah gudangnya seni, adalah merupakan daerah seni. Termasuk juga kami di Payangan ini kena imbasnya daerah seni tersebut. Khususnya di daerah, di desa kami, Desa Puu. Walaupun secara garis besar kami di Puu masih daerah agraris, daerah pertanian, namun kesenian di daerah kami itu tidak pernah pudar, bahkan berkembang pesat sampai sekarang. Kerajinan ini salah satu inovatif daripada kerajinan di daerah kami, seperti ini daerah kerajinan lonceng bambu alias peruntungan. Kerajinan ini mengalami masa kemasan dulu di tahun-tahun 90-an sampai 2000 sebelum terjadinya bom Bali ini, mencapai hasil yang maksimal sekali dengan ekspor yang sudah ke mancanegara. Doang yang bisa megaini kini, dan doang ini kok samu ake. Nah, mungkin yang ngelah ide ngenden makaryo niki, karyo kerajinan burung-burungan. Dana desa enten yang enten dari BUMDES. BUMDES pinjaman berupa dananya. Kebetulan niki biasanya tiang kan dari customer nih ke DP-nya kan paling 30%. Sedangkan untuk penyelesaian barang itu tiang perlu sekitar 70-80% modal baru bisa jalan. Nah, larinya ke sana. Bisa tidak ke sana, kebetulan dari sana juga menyetujui dan kita dikasih bantuan berupa modal dan kerja untuk menyelesaikan barang ini. Nah, itu dah sangat membantu untuk ini dari BUMDES. Kami di Desa Puu sangat mendukung sekali kegiatan ekonomi kreatif seperti ini dari pengolahan limbah kelapa. Tidak disengaja oleh masyarakat dibuat semacam kerajinan yang pada fungsinya bukan untuk dijual sebenarnya, tapi karena ada minat dari beberapa tamu dari di luar negeri, itu dibeli sehingga dibuatlah agak banyak. Akhirnya sekarang bahkan itu sangat banyak sekali peminatnya dari luar negeri itu, dengan order-ordernya datang itu dengan berbagai jenis bentuk ragam dan warna.